pembahasan tentang mekanika tanah bulat. Oke, di sini udah ada soal. Seperti yang kalian tahu, ini ada turap di sini, ada turap dengan ketinggian 5,5 meter ke atas dan kedalaman 5 meter. Dan di sebelah kanannya itu ada air setinggi 5,5. Di sebelah kirinya ada air setinggi 3,5 meter. Nah, di sini yang ditanyakan adalah tinggi tekanan total B dan G atau HTP dan HTG berapa. Lalu selanjutnya UW air di P berapa, UW air di G berapa. Oke, untuk langkah pertama, intinya dalam soal ini rumusnya adalah ini. Lalu untuk titik P, karena titik P itu ada di antara 6 dan 7 garis, maka kita kira-kira aja nih, ini setengahnya di sini ya, P kurang lebih 3 lah ya, berarti 6,3. Oke, tadi udah sampai dapat MP 6,3, lalu selanjutnya berarti delta H dan IP. Delta H-nya itu kita punya 2 meter, NB-nya ada 8. Oke, langsung masukin aja ke sini. HTP sama dengan 5,5 dikurangi 6,3 dikali 2 dibagi 8. Hasilnya adalah 3,3 fotonya meter karena ini ketinggian. Oke, ini ketemu HTP sini. Lalu yang HTG. HTG berarti sama aja ya yang ini. Berarti 5,5 meter dikurangi. HTG pasti selalu sama. M di titik G. Titik G itu ada di 6. M-nya 6 ya. 6 dikali delta H nya masih sama 2 dan ini 8. Ini ketemu. Oke, yang soal A ketemu hasilnya. Lalu kita jadi kan kita langsung masuk ke HTP. Di HTP ini artinya HT di P tadi udah saya ketemu
3,95 sama dengan HP B ditambah dengan elevasi dari titik P. Elevasi dari titik P itu ada di 7,2 dari datum. Artinya dia punya elevasi minus 7,2. Dalam kurung minus 7,2. Berarti HP di P sama dengan 3,95 ditambah, ini karena beda luas ke sana, 7,2. Berarti hasilnya adalah 11,15 meter. Nah, dari HPP ini kita masuk ke rumus UW ya. UW di P, tekanan air poli di P sama dengan HP di P dikali dengan gamma W. Yang kita ketahui bahwa gamma W sama dengan 10 kN per meter persegi. HP di P dimasukin aja 11,5 dikali dengan gamma-nya 10 dengan 100 ketemu yang di P, lalu kita masuk ke yang di HP sama dengan HP ditambah hasil dari HTG tadi untuk 4, lalu HPG yang dicari ditambah hasil G, G memiliki elevasi minus 2,5. Maka HPG ketemu 8,5. Lalu masuk ke rumus UW air pori di G. 8,5 kali 10, maka ketemunya 85. Ini rumus dari ini hasil dari pengerjaan ini. Rumus inti dari soal ini itu adalah ini dan ini ditambah lagi UW ini sama dengan HP tinggi dikali gamma W. Oke, selesai. Sekian tutorial pada siang ini. Terima kasih.